Assalamualaikum. Hai. Welcome to my vlog. Sebenarnya ini vlog udah lama dari puasa, tapi aku lupa ngeditnya. Agak sayang kalau nggak diupload, jadi ya udah aku upload nggak apa-apa meskipun telat ya. Ini aku lagi lihat-lihat baju lebaran. Aku udah beli baju di Shopee, jadi aku agak nggak minat ya lihat-lihat baju lagi. Jadi ya udah langsung aja ke atas buat belanja. Jangan lupa bayar, abis itu pulang deh. Itu puasa hari ke-15 dan hari ini aku record video tutorial makeup buat lebaran. Puasa hari ke-20, aku mau bukber sama temen aku. Ini udah sampai, kayaknya aku tiap main tuh pasti ke mall terus deh. Soalnya enak, di mall tuh udah ada semuanya gitu. Udah tempat makan, tempat belanja, dan lain-lain. By the way, videonya banyak yang aku mute soalnya ada suara musiknya gitu. Jadi biar gak kena copyright. Kurang lebih seminggu lagi lebaran, dan hari ini aku pengen cobain outfit lebaran karena dari awal aku beli aku belum cobain, tapi aku mau skincarean dulu sekalian. Aku mau kasih tahu updatean skincare aku. Kalau pagi hari aku udah cuci muka pakai facial washnya Sari Ayu yang aku beli di mall kemarin. Ini bagus banget buat yang punya kulit oily, berjerawat, dan beruntusan. Sekarang aku pengen pakai toner Centella dari Encure. Ini bagus banget buat kalian yang punya kulit kemerahan, dan ini juga bisa buat ngurangin beruntusan aja. Terus di tap-tap. Hari ini aku pengen makeup-an dikit, sekalian nyobain soft lens baru. Kalau mau makeup-an, biasa aku skin prep pakai ini. Tapi kalau buat daily, aku biasanya jarang pakai moisturizer dan langsung pakai sunscreen aja. Setelah meresap, aku mau pakai foundation OMG. Kalau udah gak set, lanjut mau pakai Two Way Cake dari OMG juga. Ini tuh bagus banget. Dia medium coverage. Dia oil control gitu dan gak dempul, ringan banget pokoknya, cocok banget buat dipakai daily. Pakai eyeshadow palette andalan aku. Udah sampai sebuluk ini karena ini tuh kepake banget. Aku pakai warna coklatnya. Masih pakai warna yang sama buat alis. Ini jadinya aku sekalian tutor makeup juga ya.
Terus pakai highlighter buat egusal. Ombre pakai 3 ini. Ini dia hasil makeupnya. Simple tapi bagus kan? Sekarang waktunya cobain soft lens. Ini udah aku rendam selama 8 jam. Wow, bagus banget. Sumpah bagus banget soft lensnya. Grey-nya tuh nggak yang mencolok gitu loh. Jadi natural banget. Oh iya, aku kemarin beli storage ini di Mr. DIY. Aku jadinya beli yang ini buat narok makeup aku. Setelah aku beresin ternyata muat storage-nya. Jadi lebih rapi. Waktunya try on outfit lebaran. Aku suka banget sama outfitnya karena kelihatan anggunly gitu. Simple tapi tetap kelihatan cantik. Tapi nanti buat dalemannya aku pakai baju manset warna putih. Karena lebaran udah lewat ya, jadi aku kasih lihat aja foto lebaran aku pakai outfit ini. Lucu banget kan? Besok udah lebaran tapi masih dihantam tugas ya pemirsa. Habis nugas baru deh aku beres-beres rumah. Assalamualaikum. Jadi ini lagi di rumah saya. Aku gak banyak rekam pas lebaran karena lebih menikmati momennya ya sama keluarga. Terus habis lebaran biasanya baru hektik ya, bolak-balik jalan-jalan kemana-mana. Ini lagi OTW ngegrill sama sepupu aku. Terus beberapa hari selanjutnya aku jalan lagi sama teman aku. Tahu ini random banget review anak kucing. Ini kucing liar gitu sih, tapi dibawa induknya ke rumah aku. Gemes-gemes banget. Jadwal aku pengen foto studio sama teman aku. Pintar sore sih jam 5-an.
sekarang aku belum mandi. Pengen unboxing paket dulu. Dadah, ini aku beli case. Terus ini ada kayak gantungan HP gitu ya. Dadah. Terus aku juga beli pop socket gini. Nah, rencananya aku mau kasih ini. Lucu gak sih kalau ditempelin pop socket gini? Terus aku juga beli pelindung charger. Lucu banget. Lanjut paket kedua. Ini tuh aku beli sikat gigi. Gak terlalu banyak tapi boxnya lumayan gede. Beli sikat gigi Kuromi. Langsung beli 3, maruk banget gak tuh? Saya ini dia sikat giginya. Dia lumayan kecil sih. Gemes banget. Nih detailnya. Gemes banget kan? Terus aku juga beli ini. Ini tuh sabun kertas gitu loh. Ukurannya lumayan kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kayak gini bentuknya. Ini yang terakhir, aku beli skincare. Tada, aku beli serumnya Elsie Skin yang tranexamic acid. Katanya bagus buat mencerahkan, jadi aku penasaran banget. Dia tuh ada 17 kali kandungan pencerah. Oke, jadi segitu aja unboxingnya. Mau foto studio. Oh, pakai bantu kayak itu tuh. Jadi aku bajak. Oke. Ini. Asih. Ini habis dari foto studio. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like. Thanks for watching. Bye-bye.